Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi ini adalah satu projek ataupun inovasi untuk iCompact 2020 dan ini dinamakan sebagai bench fuel injector tester. Dan apa yang kita boleh gunakan untuk bench fuel injector tester ni adalah yang pertama sekali kita boleh menguji semua pemancit-pemancit ataupun injector ni dalam bentuk semburan dan juga kita boleh lihat bagaimanakah fungsi setiap injector ni dengan mengukur dia punya kita panggil sebagai rintangan-rintangan ataupun resistance. Dan ianya sangat sesuai digunakan untuk penggunaan pengajaran dan pembelajaran. Objektif untuk pembangunan produk ataupun inovasi ini adalah bertujuan untuk memberi penerangan kepada pelajar di mana fungsi-fungsi fuel injector ataupun pemancit secara offline. Sebelum ni injector ataupun pemancit ni berada di dalam pada kenderaan, jadi ianya sangat sukar untuk kita lihat dan apabila kita telah alihkan keluar dan kita gunakan bench tester ini, maka kita dapat lihat segala jenis semburan, segala jenis pengujian dan dia dapat meningkatkan kefahaman kepada para pelajar dan pelajar dapat pegang, dapat menggunakan, dapat lihat dengan lebih jelas penggunaan-penggunaan untuk injector dan ini akan jadi lebih menarik untuk PDP. Spesifikasi untuk alat ini menggunakan arus terus 12 volt dan ianya menggunakan binaan besi dan prospek untuk pembinaannya dan juga ianya agak lebih istimewa di mana ianya menggunakan Arduino, satu sistem Arduino untuk menggerakkan firing order untuk injector dan ianya juga dilengkapi dengan QR code di mana QR code ini ianya menjurus kepada IoT iaitu Internet of Things untuk sesiapa saja boleh mendapatkan maklumat tentang produk ini. Dengan adanya QR code ini dapat memudahkan para pelajar dan sesiapa saja untuk mendapatkan maklumat tentang produk ini dan juga sesuai dengan teknologi yang terkini. Kita pergi pada pengujian secara manual untuk setiap pemancit ataupun injector. Caranya, hidupkan swing utama, pump dan minyak telah sampai dan kita menggunakan butang yang disediakan. Nombor 1, kita lihat pada nombor 1. Nombor 2, injector nombor 2. Begitulah bentuk semburannya. 3 dan yang terakhir adalah 4. Ini dapat memberi penjelasan kepada bentuk semburan. Ini adalah ujian seterusnya yang menggunakan Arduino yang mana Arduino telah diprogramkan. Jadi apa perlu kita buat, kita hidupkan switch utama dan kita hidupkan pump supaya bekalan minyak itu sampai dan kita tekan untuk butang actual test di mana ianya telah diprogramkan mengikut firing order 1, 3, 4 dan 2. Baiklah, ujian seterusnya adalah ujian di mana kita dapat mengukur ataupun menguji setiap pancitan pemancit ataupun injector kadar rintangan pada setiap injector. Jadi caranya kita ada satu konektor yang telah disediakan. So, saya pilih nombor 2. So, kita tanggalkan dan kita masukkan injector konektor ke nombor 2 dan apa perlu kita buat, barulah kita onkan ataupun hidupkan untuk ohmmeter ini. Jadi kita dapat lihat berapa. So, sekiranya kadar rintangan yang terbaik adalah daripada kadar rintangan yang telah ditetapkan oleh pengeluar dan sekiranya rintangan itu adalah yang terbaik, maka dia menghasilkan pancitan ataupun semburan yang terbaik untuk benda anda. Produk ini ataupun inovasi ini adalah asli dan ianya mempunyai potensi pasaran yang sangat baik di mana ianya sesuai untuk pusat-pusat servis, pusat pengajaran ataupun yang menawarkan sijil otomotif kepada pelajar dan juga bengkel-bengkel yang memerlukan. Walau bagaimanapun, alat ini mungkin ada alat yang sama di dalam pasaran tetapi ianya jauh lebih murah dan mempunyai taraf ataupun potensi yang sama pada yang lain. Selain itu, produk inovasi ini juga dapat dihasilkan dengan kos yang jauh lebih murah di mana ianya sangat sesuai digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran untuk para pelajar. Oleh yang demikian, pada masa akan datang kami merancang untuk mendaftar bersama dengan IPO dan juga mengkomersialkan produk ini.